keren. Drama ke Palembang ini banyak banget, coy. Jadi kita pindah terminal dulu, dari terminal 2 ke terminal 1 itu jauh banget. Terus ketinggalan kereta. Guys, akhirnya aku nyampe juga di Palembang dengan segala kebetripan aku atau ke sini. Akhirnya aku sampai. Tapi lihat nih, aku baru sampai, kaki aku udah diseruduk orang. Yang aku lagi naik koper diseruduk, akhirnya aku yang jatuh. Karena aku enggak bisa mengimbangi koperku. Aku jatuh diseruduk orang tuh. Emang ini bener-bener melecet lagi. Sebenarnya bukan gara-gara diseruduk ya, kesel sih diseruduk. Cuman ini orang abis nyeruduk cuman sorry, bukan masalah sorry abis itu cabut, aku masih jatuh di bawah, ngerti gak? Gue masih di lantai, lo tinggal, lo yang jatohin gue. Jadi dia lagi ngomong nih guys, tapi pala dia ke belakang, ngerti gak? Ada temen dia di belakang, terus dia jalannya masih maju kayak gini, iya, terus gue aku di ini kan aku udah ngerem nih, dia masih hantem, terus aku yang jatuh karena aku di atas koper, ngerti gak sih? Terus yang aku pakai rok kayak ya udahlah, pas gue jatuh tolongin kek, udah gak ditolongin, tinggal pula lecet aduh kaki aku udah buruk, makin buruk tau gak? Ya nggak apa-apa, tapi kesel aja baru landing dari seruduk orang. Sawit. Jadi itu buat nyangkut sawit. Apa? Mobil tracking itu apa? Mobil buat nge-track. Hah? Mobil tracking itu apa ya? Itu kenapa pohonnya miring banget gitu ya? Beri banget gak sih? Kayak mobilnya gitu-gitu loh. Pohonnya iya gak sih? Kok pohonnya begitu? Bahaya banget. Enggak, mungkin karena gue yang terlalu lebay kali ya. Lucu banget ada sawah. Bukan yang kebon. Tapi gue lagi berasa, oh iya ini lupa di Sumatera, Fuji. Kan kampung gue sama, Sumatera juga. Tapi ini vibe-nya sama banget sama Padang, tau gak sih? Ya gini nih, Padang, aduh udah lama banget gak pulang ke Padang. Kayak ada kangen-kangennya gitu. Aku tuh saking gak buta ya. Pas pesawat tuh karena aku kumpet tidur, sudah gak bisa tidur tuh. Aku gak edit day in my life, tau gak? Day malah ini sih tinggal aku voice over aja, kalian langsung klik linknya di sini ya guys, nggak usah di tap up ya, tap link ya kalau di YouTube. Oh, astagfirullahaladzim, ada gak sih Indomaret? Ya Allah, udah sampai. Oh gila, rumahnya gede banget. Masya Allah, ini ada kingdom sendiri. Assalamualaikum. Minal aidin wal faizin. Cantik banget aslinya. Selamat datang ke Palembang. Selamat datang. Jangan masukin ke rumah aku. Iya. Udah keberapa? Aku udah sesukses ini, guys. Dia merendah yeah. Untuk meroket ya. Iya, gede banget, Kak. Aku yang kalau ngeliat harus kayak gede. Gini, tau gak? Enggak. Enggak lebay. Ita dulu aku mau lihat. Boleh. Ini apa sih? Ini mobil. Kok mobilnya lucu banget? Mobil off-road. Mobil apa? Mobil off-road buat suami sering main. Off-road apa ya? Boleh lihat enggak? Boleh. Mobil off-road itu apa sih, guys? Yang gini-gini loh. Oh. Tapi belum jadi. Iya. Oh, yang tadi buat mobil tracking. Bukan. Ya pokoknya buat mobil loncat-loncat gitu loh. Keren banget. Kalau di Jakarta enggak ada tuh kayak gini, yang ada macet-macetan. Enggak ada lokasinya kan kalau di sana main. Ini nih. Yang aku sering lihat di TikTok. Emang sering lihat konten iya, aku. Jadi kalau masuk lihat sini bawa belanjaan Indomaret. Terus kayak pas dilihat rumahnya gede banget ya. Ternyata jadi malu. Ini apa Kak? Ini garasi ya? Garasi mobil. Ya, ini masih luas banget ya. Ini apa sih sebutannya? Ini gudang. Enggak, ini tempat genset. Tempat genset. Jadi kalau tempat genset itu sekamar aku, coy. Sekamar gue tempat genset. Iya. Mau lihat dong, ini kayaknya gede banget. Enggak ada isinya.
kepo iya. aja kak, aku tuh pengen makanya mobil kalau garasi orang kaya tuh kayak gimana. Soalnya mobilnya lagi ditaruh di luar. Cara bukanya bunyi lagi kenceng. Kan gak ada AC-nya, lagi kosong, lagi pada dibenerin, makanya mobilnya ditaruh di luar-luar. Ini Rubicon. Pribadi ya, Shay. Rubicon. Iya, gitu. Rubicon asli kan, Kak ya? Minder. Ini kan rame banget rumahnya. Sama keluarga. Ini. Keluarga. Banyak keluarga di rumah. Ini apa lagi, Kak? Enggak ada sih, cuman akses dari dapur mau keluar tuh bisa lewat belakang. Jadi berarti enak dong mbaknya bisa pacaran tiba-tiba keluar lewat sini. Cabut kelihatan ya? Iya. Itu ngumpet-ngumpet. Ada CCTV di atas. Oh, kakak iya. Emang ngeliatin CCTV all sering. The time? Oh, sering dong. Oh gitu. Oke, kalau misalnya aku anak kakak, kayak aku kabur lewat sini deh. Ketahuan gak lewat CCTV? Kan CCTV gue pegang. Oke. Gue matiin. Oh bisa gitu? Iya. Tinggal sama siapa aja kak? Sama suami, anak-anak, orang tua, kebetulan lagi di sini karena kan lebaran kita mau umroh kan. Oh. Jadi tanggal berapa? Tanggal lebaran kedua. Lebaran. Tanggal 23. 23 kan. Oh. Emang lebaran tuh ada dua kali ya? Tiga kali. Hah? Lebaran satu, emang? Lebaran dua, lebaran tiga. Bukan lebaran tuh cuma sekali ya pas yang kita sholat Idul Fitri. Lebaran iya. Umumnya dua. Cuman kalau orang Indonesia biasanya tiga. Oh gitu. Iya. Aku baru tahu lebarannya tiga. Aku kira yang Idul Fitri doang. Kamu masuk duluan, Mbak? Ayo, boleh. Ayo, silahkan masuk. Selamat datang di rumah masuk kami. Ih, lambanya bagus banget. Ini. Masya Allah. Bisa gak sih aku pegang lampunya, terus kita salawatin dulu? Boleh, cara boleh. Boleh. Lagi, ya. Ayo, sini. Ya. Ih, bagus banget rumahnya. Ini bapak suami. Halo, Puji. Ih, Masya Allah, bagus banget. Kak, rumahnya, Kak. Amin. Akhirnya aku lihat apa di TikTok. Bagus. Rumah kamu keren banget. Kosong melompong, kosong melompong. Ini iya keren ya. Banget. Lagi kosong. Ini kakak milih satu-satu sendiri apa dari ini orang interior? Ini custom. Ini custom. Jadi kayak request sendiri. Gila. Effort loh. Iya. Aku pas mikir kayak aduh isi rumah apa ya? Males ya. Kayak kalau mau di harus milih satu-satu. Bener. Terus apalagi kalau misalnya itu nguras pikiran banget 2 tahun kayak, mikirin rumah. Mau warna apa? Mau model apa? Bener. Ujung-ujungnya ntar aja deh mas, iya, udah nggak mood. Ini bener banget, ini kamar. Ini kamar? Iya, tapi bukan kamar ini, kamar tamu sih. Kamar siapa? Ini berantakan kayaknya. Jadi kamar ada yang kerja di sini juga, jadi suruh nunggu di bawah. Ada yang kerja di sini, tinggal di sini juga. Ada orang tua kan, yang nginap. Tapi itu emang mirip sama yang mau kita yang pertama. Mirip tapi ya? Jadi bagus banget ya, jadi kepikiran lagi pusing banget. Tergantung selera sih. Emang tema rumahnya warna apa interiornya? Putih. Kayak ya kayak gini kan, lagi hype kan kayak gini ini sekarang. Cakep banget ya, gue jadi kepikiran lagi. Ini ukuran berapa sih, Kak? Berapa ya? Jadi kepikiran berapa lagi. Ya? Ukurannya berapa nih? Gue jadi kepikiran lagi, warna hitam lucu. Sebel banget ya. Putih bagus juga sih. Iya lagi. Yaudah lah, nanti kita telepon aja orang yang mbas, bisa cancel nggak? Dicat lagi ulang. Cat lagi ulang. Jadi ganti warna ya. Rumahnya wangi banget deh. Ini anak semua? Aku anak kakak berapa? Dekor anaknya tiga. Anaknya tiga? Ini? Aku dekor tangga khusus buat kedatangan Fuji. Satu, dua, tiga? Iya. Enggak, yang satu bayi masih di atas. Oh. Umur berapa bulan? 11 bulan. Sebelas bulan. Oh ini? Ini? Halo. Ya ampun putih banget. Halo. Ada malu. Ya ampun kamu. Kok kayak abis nangis? Mau gak ya maaf? Dia mut-mutan gak? Biasanya mau sih. Mau gak ya mut-mutan coba? Mau dia sama aku. Mau dia. Tapi sekarang udah mulai putih banget loh. Kamu. Adik. Ih, enggak boleh gitu, Seng. Enggak apa-apa. Kamu putih banget. Wangi banget. Lucu banget kok mukanya kayak bule. Ya ke sini. Ini kayak bule. Ya ampun kulitnya halus banget ya Allah, kangen Gala masih bayi deh. 5 iya. bulan, Kak. 11 bulan. Gala umur berapa? Gala udah 2 tahun setengah. Tapi badannya gede banget ya. Kayak udah 4 tahunan ya, sayang. Lucu banget. Namanya Onti Fuji. Lucu banget. Untung kalem. Kenapa gitu? Lucu banget. Ini ruang tamu. Lucu banget deh. Kayak ilusi gitu gak sih? Lucu banget kayak telur. Iya. Kemas. Ini custom juga? Custom. Insya Allah kakak pasti selesainya berapa lama? 2 tahun. Tapi 2 tahun itu bener-bener... 2 tahun itu interior doang apa 2 tahun dari nol? Dari nol. Karena ini tanah rumah lama dibongkar, dihancurin. 2 tahun ya? 2 tahun. Tapi kalau 2 tahun itu kan cepet gak sih? Cepet, karena... Cepet. 80 orang yang ngerjain. 80 tukang dikit gak sih jatuhnya?
kalau untuk segede ini? Banyak sih, kalau kan. Hitungnya oh, udah banyak. Itu 2 tahun cepet sih itu untuk sebagus ini. Karena bener-bener di Uber. Cepet pengen banget. Cepet pindah kan. Sebelumnya tinggal di mana? Di sini? Di komplek, di rumah mertua sebelumnya. Rumah mertua. Rumah mertua. Jadi lagi di fase yang sama ya, lagi apa ya, fase apa? Ngumpulin interior gitu-gitu ya. Lagi furnitur gitu. Enggak sih, aku lebih enggak. Tepatnya ngumpulin duit dulu jadi biar bisa ngehubungin interior. Oh iya benar. Jadi ngumpulin duit dulu. Kalau ngehubungin interior enggak bisa bayar gimana? Duit enggak ngomong tapi. Jadi kita harus iya. Pelan-pelan dulu lah. Ih, bagus banget ya. Ini custom nih. Ini custom lukisannya. Heeh. Bagus banget sumpah. Itu custom. Cakep banget. Cakep ya. Ini bukan asli, enggak kan? Enggak. Artificial. Ini sewa apa? Enggak. Kalau yang sewa tuh kayak di tangga sewa. Kalau ini enggak, ini permanen. Enggak wangi. Apa refleks? Karena bukan bunga asli. Arah, ini yang tadi ya? Iya, ini pas masuk ini apa tadi. Nih? Ini musol. Cara buka gimana? Oh gini guys. Ih, bagus banget rumahnya. Lagi berantakan. Bagus banget rumahnya, Masya Allah. Kalau tahu tadi aku bakal rapi-rapi dulu. Ada musolanya. Syuting berapa tahun ya ambil bisa kayak gini? Bukan. Ya bagus banget kan rumahnya, Masya Allah. Oh, ih, sedap banget rumahnya. Aduh, sorry, apa nih? Ih, lucu banget. Ini bener, apa? Bener. Itu terumbu karang. Iya, itu asli itu. Tapi ada ikan ya? Ada tuh di bawah. Ada, tapi baru Nemo. Sedikit. Oh. Mana ikannya? Nemo. Mana? Kayak lagi tidur deh. Oh iya, kok dia kayak gitu pura-pura mati? Oh, dia lagi tidur. Ini ada air laut. Air laut asli. Kalau yang astagfirullahalazim. Iya bener, ngaco banget ya. Loh ya, bahasa ya, guys. Ampun. Jadi kakak orang mana? Orang Jambi. Palembang apa Jambi? Suami aku Palembang, aku orang Jambi. Ketemunya di mana? Dulu kan aku kerja di counter HP gitu. Dia beli jualan pulsa. Iya. Kakak dodonya jualan pulsa. Iya. Enggak, dia beli handphone. Aku kan pegawai counter. Terus ya udah gitu. Itu tahun berapa? Kisah orang-orang lucu. 2000, itu tahun berapa? 2016 ketemunya. 2016. Banget, kalau misalnya kalian ngeliat aku di toko konter, dateng lah. Ya. Siapa tahu? Siapa dapat jodoh ya? Iya kan? Jodoh ketemu di konter. 3 bulan langsung dinikahin. 3 bulan langsung nikah? Kenal 3 bulan langsung nikah. Waktu itu kakak kerja apa kak? Jual kayu? Agen kayu. Apa? Agen kayu? Bantu usaha orang tua gitu kan. Berarti waktu itu lagi ke Jambi? Enggak, aku merantau. Oh, merantau ke Palembang? Iya. Aku tamat SMA tuh ke Palembang ngerantau gitu. Kerja. Kok tiba-tiba bisa PDKT? Jadi pas beli HP kayak minta nomor dong gitu. Kayak nanti HP kalau misalkan aku kenapa aku hubungin kamu gitu ya. Iya. Alibinya gitu. Iya. Iya, iya. Biar pulsanya gampang gitu. Abis ini kita cari anak siapa yang punya konternya. Yang punya konternya. Kita cari nih. Lihat ya di Instagram ya, tolong ya, kita datengin aja. Nanti gue bilang gue beli HP dulu lah. Lucu, kisah percintaannya lewat konter. Iya, ketemunya di konter HP. Maksudnya yang kayak unexpected dan kakaknya nih merantau. Iya, merantau. Kamu mau dong naik ke atas? Boleh, tapi berantakan gak apa-apa ya? Gak apa-apa, karena kakak belum lihat aja rumah aku. Lebih baik berantakan ya, dibanding rumah kosong. Iya benar. Ini bagus banget. Bener. Wangi gak? Enggak. Nggak ada yang hidup soalnya. Bunganya mati semua. Tapi kalau hidup nanti mau jadi layu, bau. Iya benar. Tapi ini cantik banget kak. Kalau ini sewa sih. Ih Masya Allah. Ini bakal yang buat dijual nanti. Keren, aku mau dong bawa pulang semuanya. Boleh, pilih aja semuanya nanti. Mana yang suka. Ini yang apa kak? Ini kamar orang tua juga. Oke. Okay. Itu bunganya sewa juga? Nggak, kalau yang putih-putih ini beli. Sama yang ini. Ini beli. Lucu ya? Beli. Itu permanen. Kak, ini permanen. Banget. Ini yang sempat nah, viral. Cuy banget. Keren ya, jadi hidup ya. Cocok dipasangin kayak gini, jadi kayak hidup iya, gitu. Iya. Kalau ada ruangan yang kosong mikir, gitu kan. Lagi mikir, entar taruh mana ya. Latah nih, mau taruh mana ya. Hebat ya, umur segitu udah mikirin rumah, interior gitu. Udah gak ada tempat sih, Vi. Gak ada. Udah gak ada tempat, udah penuh.
Bagus ya. Gila ya? Gila ya? Gila ya? Dia kalau kayak gini tuh pengen kerja mulu tau gak jadinya? Aduh. Gue bingung malu apa sakit, dua-duanya berasa. Dua kali aja. Soalnya aku kepo belakangnya kayak gimana. Oh gede, lucu, sakit lagi. Aku mau ini dong, mau apa? Mau bantu support isi rumahnya. Kalian kayak gitu nanti diain. Langsung. Ada yang kayak apa tuh hiasan yang bulu-bulu, udah pernah lihat kali ya? Atau udah punya? Ada yang nanti lihat di kamar. Bagus. Boleh. Kan kalau misalnya ke rumah Kak Melvi kayaknya kalian solawatan terus deh. Semua yang dipegang, solawatin. Okay. Tadi kan dipegang-pegang dalam hati tuh baca. Dalam hati. Ini kamar Kak? Iya. Boleh lihat. Kalau masuk tapi berantakan enggak apa-apa ya. Soalnya enggak ada persiapan. CCTV-nya pantesan Kakak ngatin CCTV. Apa? Depan mukanya CCTV. Mana? Oh iya. Pantesan tadi CCTV langsung kepantau. Di kamar aja ada CCTV. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ada 40 19 40 titik. 42 titik. Gimana? Soalnya dari kantornya. Ya, oh, kantor juga. Di kantor yang di bawah yang orang jaga lah. Itu. Ini kita nih. Dari mana tuh? Kak, di kamar pakai CCTV? Iya dong. Tapi ada on off-nya, Kak. Iya, dia ada on off-nya. Kalau misalkan lagi mau pergi aja dihidupin gitu. Coba. Ya, mau enggak ini? Enggak ada. Kok ada bunyi burung? Iya, tadi kan di samping itu kan ada. Ini apa? Boleh, balkon. Satu. Oh, balkon bukan kamar mandi. Set pelang banget di masa depan. Amin ya Allah, amin ya Allah. Ah, selamat datang ke masa depan aku. Cerah ya? Iya. Tuh, gak kelihatan apa-apa saking cerahnya. Alhamdulillah, Masya Allah. Berkah, berkah Allah. Ih, enak banget. Iya. Cepet banget, Masya Allah. Suka parfum ya, kayak? Enggak juga. Ini sama nih parfumnya mama aku. Iya, aku malah tahu dari kamu. Ini parfum Turki bukan? Benar. Lelas. Aku warna putih. Ya? Aku warna putih, tapi yang tapi warna merah suka. Belum mencobain. Aku kurang suka yang bau-bau. Aku jadi aku kasih mama, soalnya pas awal emang enak. Kayak, tapi lama-lama pusing. Kayak tua banget gak sih? Terlalu nyengat aku. Beda selera kali. Ih, ini apa? Wardrobe-nya. Toilet. Lagi berantakan enggak sih? Kenapa pintunya semua berat semua kak? Ini dari ini apa ya? Karena dikasih itu loh. Buat apa? Biar dia nutup. Biar kalau anak-anak nutup tuh enggak jedar gitu. Oh. Soalnya kalau ini kan bahaya. Keren banget bathtub-nya. Kok begini? Seumur hidup baru ngeliat aku. Wah, masa sih? Kayak bentuk love. Iya enggak sih? Gue baru lihat loh. Iya sih, sumpah gue juga. Masa? Aku baru lihat. Masa sih? Gila. Bathtub-nya aja. Kenapa ya? Tapi percayalah kalau bathtub itu hanya pencitraan. Iya benar. Enggak pernah kepake. Aku juga. Enggak masalah kalau aku udah sebulan, udah bulan. Cerah banget nih ke masa depan. Aduh kan enggak salah. Itu kamar kolam renang aku aja enggak. Tapi cakep. Tapi over di kamera. Cakep. Kalau renang aku aja enggak aku renang-renangin habis kan. Belum direnang ya. Belum kan? Sama. Karena sekarang kan belum puasa ya. Gimana ya? Ntar keminum. Batal ya? Kayak gitu kan bener. Kalau renang batal kan. Ih lucu banget. Insyaallah Kak. Kakak mulai bisnis tuh dari umur berapa sih Kak? Dari 2017 dari anak aku yang pertama. Oh, jadi kakak waktu nikah, kakak langsung punya anak. Iya, langsung punya anak. Habis punya anak kan pengen ada penghasilan tuh kayak jualan-jualan gitu. Terus betul. Kakak dulu pas awal-awal skincare merek namanya Davina. Apa? Davina. Oh, cuma dulu tuh kan Davina biasa. Davina? Nama aku sama kami berdua. Kakak D. Dadang. Dadang Melvina. Melvi. Davina. Iya, gitu. Oh, gitu. Dadang dan Melvina. Ya. Rumahnya Masya Allah bagus banget Kak. Amin. Lu masih lagi jadi rumah tua sih. Pegang-pegang dulu rumahnya biar kita kesampean. So waktu itu aku pas liat rumah aku, aku datang suka, aku salawatin. Oh. Jadi aku kayak gini. Iya benar. Bagus ya dalam hati salawatin nih. Oh jadi pas datang belum langsung beli? Enggak. Baru liat aja gitu? Prosesnya sampai 3 minggu. Oh, jadi aku kayak cepetlah 3 minggu. Enggak, aku kan udah lihat cari rumah 1 tahun. Kak, aku mau dong main ke Indomaret, boleh gak? Boleh. Mau boleh. Dong main ke Indomaret. Tapi kita... ke situ. Ya. Hah? Tapi nanti lihat takutnya mana? Ada orang rame gak apa-apa? Gak apa-apa, Kak. Gak apa-apa. Ih, keren banget. Sampingnya langsung Indomaret. Aku boleh jajan gak? Boleh dong, boleh. Ambil jajan semuanya. Jajan depan owner ya. Semuanya.
Terserah mau ambil apa aja. Ya, abis ini kita kirim lewat kargo aja. Kita jajan. Boleh mau jajan? Kita jajan ke depan owner ya langsung guys. Enak ya? Enak sebelah dong. Rumah ada Indomaret. Boleh, coklat. Hah. Seperti Lebaran kali ini gak ada yang ngasih coklat. Valentine tahun depan ada yang ngasih coklat gak ya? Tok buat di hotel nanti malam. Gue kasih dah. Ini buat masak nih. Bawa pulang ke Jakarta. Cepetan. Generasi micin. Biar ini di rumah pinter. Tuh gak usah belanja bulanan lagi. Ini aja ya. Apa lagi ya? Gak ada lagi jajan di situ. Udah sih. Udah sih paling. Nanti kabar. Udah kak. Ya ampun, itu jajanan gala bukan? Udah ini doang kok. Udah. Udah. Segini aja. Dikit udah. Banget. Udah. Iya. Halo. Langsung masuk aja. Halo. Dia malah berhenti. Ayo ya, foto yuk. Foto, 1, 2, 3. Apa saya? Oke, di screenshot aja guys, dadah. Oke guys, segitu aja vlog aku di rumah Kak Melvi dan di rumah Kak. Aku mau apa ya? Kak Dana? Kak Dadang. Dan Kak Dadang, rumahnya Masya Allah bagus banget, bener-bener bagus banget. Amin. Jadi motivasi buat, buat apa ya? Buat pengen kerja terus bisa punya rumah sebagus ini, Masya Allah. Ya. Bagus banget. Pokoknya kalian harus semangat kerja biar kalian bisa punya rumah kayak gini. Kalau bisa lebih bagus lagi, kalian harus amin. Harus semangat. Warna marun. Udah habis yang tadi. Sudah di stok itu. Pak Muji pakai apa aja keren enggak? Aku lagi pakai Pinada. Wah. Jadi kerennya gara-gara Pinada. Oh iya jelas, makanya habisin dong guys, cepetan. 124. Sisa 124 dari 250. Habiskan. Tinggal 14. Sampai di hotel sumpah. Ya apa di sini sambal wangi, wangi banget parah hotel. Penasaran gak sih dia pakai apaan? Maksudnya ini kan ruangannya gede banget, tapi wangi. Pakai apa ya? Pakai gini pakai apa ya? Wangi banget. Iya. Oke guys, kayaknya hari ini cukup sampai segitu. Kita lanjut besok karena aku lelah banget. Ini aku lagi abis ngedit ada in my life. Masih lanjut kerja juga. Lo pada bilang gue gak kerja. Lo pikir konten TikTok itu gak kerja? Oke guys, kita jumpa, bye.